Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan lihat sinopsis sinetron Magic 5 episode 506 yang tayang hari ini 17 Agustus 2024. Sepertinya kali ini hal buruk terjadi pada Al. Nampaknya ketika Al ingin berangkat sekolah mengendarai motornya, tiba-tiba saja Al justru jatuh dari motornya. Kira-kira apa penyebab Al kali ini jatuh dari motor? Apakah memang kecelakaan murni atau ada orang yang akan mencelakakan Al? Atau justru kali ini Al mengendarai motornya dengan melamun karena banyaknya masalah yang terjadi pada keluarganya? Untungnya terlihat kali ini Rasya menolong Al yang jatuh dan tertimpa motornya tersebut. Sepertinya kali ini Rasya benar-benar kasihan melihat kondisi Al karena sepertinya menanggung banyak masalah. Karena seperti kita ketahui, Al benar-benar tidak tega melihat ibunya yang terus-menerus disiksa oleh ayahnya karena permintaan dari Nyai Kodam. Apakah itu penyebab yang membuat Al tidak konsentrasi membawa motor hingga pada akhirnya jatuh dari motornya tersebut? Apakah kali ini Al akan baik-baik saja atau justru akan ada luka? Namun kali ini beruntung masih ada Rasya yang menolong Al. Makin penasaran dengan keseruan di episode malam hari ini, kira-kira akan seperti apa keseruannya dan kira-kira apa penyebab kecelakaan yang menimpa Al kali ini? Saksikan terus Magic 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.